Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahajang siang semeton makin tang berada di SMP Muhammadiyah. Sekarang saya mau beli pentol nih. Pentolan semeton nih, belo nih. Sama Mas Permadi ya. Semua Permadi nih. Belo nih, ini udah terkenal. Sekarang kan bagian di Muhammadiyah mungkin jam berapa ke sana? Ke mana? Ke Madrasilah tuh? Ke Madrasilah insyaallah jam kalau di SD-nya meet-nya jam 11. Jam 11 ya. Kalau mamanya di SMP-nya jam setengah satu jam 12 insyaallah udah ada. Oh, udah sana langsung ya. Insyaallah ya. Itu semeton. Nah, beliau udah terkenal sama dia apa? Kalau sekarang yang di Muhammadiyah ya, nanti jam 1 setengah 1 jam 12. Jam 12 ya. Jam 12. Beliau langsung ke Madrasilah. Alhamdulillah dia punya langganan banyak. Mantep Mas. Udah berapa tahun Mas? Mas. Kira-kira kurang lebih 5 tahun 7 tahun kayaknya. Oh, belum udah 3 tahun. Belum lupa ya. Tapi kan sering pulang ke Banyuwangi ya. Sering alhamdulillah ya. Iya, sering pulang ke Sebagus. Sebagus. Oh, Sebagus ya. Istrinya. Alhamdulillah. Nah, pemirsa semeton, beliau kan yang pernah saya ajak ini seperti pricing nih. Nah, waktu itu kita ajarin ya, Mbak ya. Karena sekarang ombaknya masih besar sini. Kalau di bagian sini karena dekat muara, jadi otomatis airnya agak butak kuat gitu. Nanti saya ajak lagi pas Mas Permadi nih. Kok bisa malam-malam lagi ya malamnya? Nah, belum. Tinggal di punggungnya aja. Betul, pemirsa. Ternyata dia juga punya kelebihan nih belum itu. Pinter renang dia. Jago benar malam-malam tuh. Saya takutnya gimana? Dia udah biasa ternyata malam-malam santai dia. Karena musuh terbesar ada apa? Panik. Ternyata dia tenang. Mantap Mas Permadi. Jadi selain dari pentol, alhamdulillah belajar jago renang bisa. Nanti kapan-kapan saya ajak lagi nanti pas kalau airnya udah tenang ya. Insya Allah saya ajak lagi belum. Ini saya lagi jemput anaknya yang di SD Muhammadiyah. Di sini SD Muhammadiyah kelas 1. Nah nanti di Madrasilah siangan yang kelas 1 sanawiyahnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.